Kembali dalam Pak Cirek dan juga Ariel Lee. Yes. Hai kalian, apa kabar? Terima kasih sudah support Pak Cirek sehingga ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak guys dan salam Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri mulia. So, apa yang kita akan react hari ini yaitu pasangan duet terbaik macam biasalah kepada Lesti dan juga Vildan yang bikin merinding yaitu tajuk lagunya kepada Sejengkal Tanah. Dan ini merupakan konser romantis tahun 2020 pada Desember. Ya kalau gitu itu masih fresh ya. Yes, kira video ini memang masih fresh lagi dan ada surprise-nya juga. Oi, surprise itu yang paling best kita mau layan. Oke. Kita lihat ya bersama-sama. So kalian jangan lupa untuk komentar di bawah jika ada video yang saya itu enggak pernah lihat lagi. Jangan lupa untuk komentar di bawah dan juga jangan lupa untuk bagi tahu tetangga ya untuk support Pak Cikriek. Betul. So guys, dan enggak mau buang masa lagi. Kita akan mulakan dalam 3 3 2 1 Go. Sedih. Pentasnya itu super deh. Wih, nafasnya itu panjang. Dedek Lesti. Dedek. Baik, gue pun ikut tarik nafas ya. Wow. Hi, asyik. Wah, masuk sudah. Cantik hijabnya, Dede Lesti. Of course. Oh. Itu yang susah itu. Itu. Tarikan maut. Seribu cinta yang datang selalu ku harapkan dirimu seorang.
sedih juga ya. Pertahankan. Ya. Terasa di sini gue ya. Pernah aku itu menikmati liriknya ya. Hari tapi hidup tanpamu belayan kasihmu ku dambakan tak mungkin ku hidup sendiri. Tarik. Guys, endingnya itu diberikan betul-betul hilang nafas tadi bila ditarik ya, last ya, minute tuh. Wow, oh. Kita itu sambil. Oh. Wah, gila guys. Tidak tahu apa mau cakap, tapi kalau mereka berdua nih kalau sudah bersama, ya hingga gue itu kan rasa macam gimana ya, enggak heran yang positif. I mean, enggak heran kalau mereka berdua itu emang power, emang amazing bila berdua. Enggak heran gue, tetap memberikan terbaik gitu. Wow, I'm so speechless. Oh, gimana lagi yang bisa kita katakan kepada mereka berdua ini ya? Entah, tidak tahu sudah apa macam. Sebab bagi pacirek, mereka berdua bila gabung tu menjadi kesempurnaan dalam sebuah lagu tersebut. Dia menjadi sesuatu yang bila digabungan itu half and half, and then bila digabungan itu dia jadi sempurna gitu. Sempurna. Nah, bagi peminat-peminatnya, ya pasti gue tahu. Bila kamu mendengarkan itu, pasti kamu tahu orang yang menikmati lirik dan juga musik itu pasti akan tahu gimana ya. Kita pasti akan tahu asik gitu, asik. Betul, ya betul. Amazing lah gitu. Terlalu asik sampai kami ya. Lupa pause di tengah-tengah musik itu. Benar-benar minta maaf ya, sob, kita enggak ada reactionnya di tengah-tengah karena kita itu terlalu enjoy, lebih kepada apa, memasuki ke dunia mereka. Menjiwai ya, ya ada part-partnya itu yang kalau emosi itu lebih sedih dan betul. Emosinya itu beri kebahagia akhirnya gitu. So kalau kita betul-betul menikmati lagu tersebut, kita akan dapat sesuatu yang a lot of surprise juga ya. Yes, betul. Sebab kan itulah mereka dua ni memang suka betul buat surprise. Yes. Good. So kalian kalau ada lagi video-video ataupun yang perlu kita react, sila komentar di bawah dan jangan lupa untuk support Pacik React. Terima kasih banyak-banyak hingga support kami ke saat ini. Dan kepada komentar yang paling ramai di like akan di react videonya tersebut. Oh, gitu. Ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan kita komen dan juga komentar-komentar yang terbaik. Ya, mungkin kita itu lambat untuk membalas ataupun karena kita itu kerjaan, Jo, ya.
Jadi betul. Kita cuma mampu untuk membaca buat masa ini saja. Insya Allah kita, jika kita ada masa yang berlebihan, kita akan balas satu persatu. Buat masa ini kita minta betul. Maaf ya. Kita akan baca sahaja. Insya Allah kita akan balas kalau ada masa. Kami cubalah. Insya Allah. Terima kasih kerana komen kita baca ya. Baca insya Allah. Itu saja daripada kami berdua. Thank you very much for watching. Assalamualaikum. Bye bye.